Halo guys, ada yang sana kundang kanci kul kawan merajana belai. Bertemu lagi dengan aku Kang Ye di Pagaralam Post Channel. DPRD Kota Pagaralam menggelar sidang paripurna tentang laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap RAPBD perubahan Kota Pagaralam tahun anggaran 2021. Ini dia berita. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam menggelar sidang paripurna tentang laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap RAPBD perubahan Kota Pagaralam tahun anggaran 2021. Sidang dipimpin sekaligus dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenny Sandia, didampingi oleh Wakil Ketua 1, Haja Desi Siska, dan Wakil Ketua 2, FC. Turut hadir Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, Forkopimda dan OPD Lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam. Laporan Komisi 1 dibacakan oleh Nanto SE, sedangkan Komisi 2 dibacakan oleh Firmansyah dan laporan Komisi 3 disampaikan oleh Pandim Firmansyah. Teh Yanto, Pagaralam Post Channel.